Meski sudah di akhir 2020, namun kerusakan badan jalan lintas hamparan Perak sepanjang lebih dari 3 km tak kunjung diperbaiki, padahal direncanakan akan diperbaiki pada April 2020. Adanya rencana perbaikan kondisi jalan rusak di hamparan Perak tersebut sebelumnya disambut baik masyarakat karena kondisi jalan sangat meresahkan warga dan pengguna jalan yang melintas, namun akhirnya masyarakat harus kecewa dengan janji yang tidak dipenuhi. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsoron Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.